Oke, Horas. Ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan coba makan sarapan pagi, yakni sarapan lontong mie. Kita kebetulan ada di warungnya Mak Pesek di sekitaran jalan gereja. Jalan gereja nggak ini? Jalan gereja, jalan bahagia. Jadi pertigaan, jadi di segitiga. Oke, jadi kita coba review dulu makanannya seperti apa. Kita coba pesan dulu yuk. Benar kan? Nggak apa-apa lah. Oke, ini dia menu kita pagi ini. Ini adalah lontong mie namanya. Jadi di sini ada jipang juga, ada lontong, kemudian ada dikasih pergedel juga sama bakwan goreng. Nah, yang bikin pedas itu adalah tauconya. Tauconya itu yang bikin enak rasanya. Oke, kita akan coba cicipi dulu ya. Nah, kebetulan kita juga tidak pesan pakai telur, bisa juga pakai telur ataupun pakai tambahan pergedel juga. Ya terserah kita lah maunya apa. Oke, kita cicipi dulu ya. Kuahnya agak manis. Nah, yang bikin pedas itu ya ini. Tauconya. Kebetulan ada pergedelnya juga ini. Udah mau habis bah. Agak mantap. Sampai agak cikuan ya. Agak pedas memang. Jadi kita bisa sesuaikan taunya sedikit ataupun banyak. Jadi karena ini pun sarapan pagi, biasanya saya suka pedas. Saya juga sampai keringat nih. Agak mantap bah. Oke, jadi udah habis nih. Aku pun udah keringat juga. Makanannya enak, mantap. Jadi ini harganya 8.000. Kalaupun pakai telur silahkan, itu harganya 10.000. Ya udah gitu aja. Sejauh ini makanannya enak. Silahkan buat kawan-kawan yang mau pengen mampir di sekitaran Jalan Gereja, dekat-dekat kota Simpang 4. Sekitarnya silahkan mampir di sini. Itu mulai pagi ada sampai jam 11 atau sampai jam 12 siang. Dan hari Minggu itu tutup.
Oke. Mantap, Bah. Jadi gitu aja ya. Jangan lupa saksikan juga tayangan kita ini. Ada di Visioner TV Siantar. Atau di Visioner Siantar TV ya maksudnya. Di tayangan TV kabel di wilayah Siantar. Jadi, dan jangan lupa juga subscribe di channel kita Igo Batak TV. Sampai ketemu di kuliner lainnya. Loh, sampai keringatan, kenapa? Nah, ini Igo Batak TV. Ini maksudnya. Ya udah, itu aja ya. Terima kasih sudah tonton kita dan sampai jumpa di kuliner lainnya. Oras-oras.